KPM. Salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. So, hari ini, kita nak tengok tentang sukan pelayaran. Biasa tak dengar pasal sukan pelayaran ni? Mungkin ramai yang tak pernah dengar, kan? Tapi hari ini kita nak tengok lebih lanjut tentang apa keperluan sukan ataupun psikologi sukan untuk pelayaran ni. Okey? So, jom tunggu apa lagi? Kita akan pergi ke episod hari ini. Khas kita hari ini, okey, tak lain tak bukan sebenarnya Philip Liu. So Philip, boleh cerita tentang lebih lanjut tak apa tu sukan pelayaran ataupun apa yang you nampak daripada sukan pelayaran itu sendiri sebenarnya? Okey, terima kasih Aruna. Paling senang sukan pelayaran adalah berkaitan dengan boat dan juga lautan. Sebab sukan itu memang dia punya persekitaran adalah kat lautan dan juga untuk sukan ini punya scoring dengan cara nak bermain sukan ini paling legend adalah sebab maka yang paling kurang menang. Betul. Dia sama dengan golf. Tapi untuk sukan ini, lagi kurang mata you dapat, lagi bagus. So kata dalam satu race, sekiranya anda finish first position, you akan dapat satu mata. Sekiranya dalam 10 boat, you finish last position, you dapat 10 mata. So lagi banyak mata, lagi belakang posisi anda. Oh, so ini macam berubah sikitlah. Kalau selalunya kita kata kita nak skor banyak, tapi rupanya kita nak skor lagi kurang. Lagi sikit, lagi bagus. Macam golf jugalah sebenarnya kan? Yes. The rest, maksudnya kalau skor tu sangat sikit, kecil lagi bagus sebenarnya. Sebenarnya dalam sukan pelayaran ni pun antara sukan yang di mana banyak menyumbangkan pingat, terutamanya di sukan C, di sukan Asia sebenarnya juga kan. Kita ada nama-nama hebat. Kita ada Khairul Nizam, kita ada Shazreen, alright. Okay, Shazreen. Dan baru-baru ni pun mereka juga baru pulang daripada Olympics sebenarnya. Betul. So, antara atlet-atlet yang memang qualified dan world class sebenarnya. So, Philip, boleh lagi cerita tak tentang macam mana niche of the game ni sebenarnya? Okay, so dalam sukan pelayaran seperti apa yang Aruna cakap tadi, Khairul Nizam Muhammad Effendi yang berlumba dalam laser standard dan juga Noor Shazreen dalam laser radial dan juga sebelum ini dalam Olympic yang baru-baru ini, Juni Karima dan juga Noor Aisyah Jamil dalam International 470 juga memainkan peranan yang penting. Cara untuk nak bagikan kepada kelas adalah dia akan bagikan kepada one person dingy, iaitu boat yang seorang boleh kendali dan juga two person dingy, iaitu dua orang kendali. Okay, alright. So seperti, that is the category lah. Yes, correct. Alright, okay. So kalau macam let's say Malaysia ni memang hebat dalam kategori apa ni sebenarnya? Yang selalu kita qualify ke Olympic adalah one person dingy, iaitu laser standard dan juga laser radial yang dah macam Khairul Nizam dah tiga kali Olympic dah. 2012, 2016 dan juga 2023. Okay, alright. Kalau kita tengok kan, apakah macam keperluan untuk sukan pelayaran ni? Size dia ke, boat dia ke ataupun macam mana kita nak menceburi diri kita dalam sukan ni sebenarnya? Kalau Philip boleh cerita sikitlah. Yes, of course. Cara untuk kendalikan boat, teknik untuk kemudikan boat itu memainkan peranan penting. Oleh itu, sebab itu sukan dalam ini banyak memainkan peranan penting dalam peralatan, which is the boat. Okay. Dan juga macam mana you nak kendalikan layar. Alright, okay. Sebelum kita dah tengok sedikit tentang keperluan ataupun atlet-atlet kita dalam pelayaran ni, so jangan pergi ke mana-mana. Kita tunggu selepas ni untuk tahu apa isu-isu dan keperluan psikologi sukan. KPM. Didik TV KPM.
Okey adik-adik, tadi dah kita tengok banyak pasal apakah itu sukan pelayaran. So sekarang kita nak tengok sebab Philip ada kat sini, dia pun dah lama dalam sukan ni sebenarnya kan, dah hampir 2 tahun dia bekerja dengan sukan ni. Kita nak tahu apakah isu-isu yang selalu kita timbul. So apa yang isu-isu selalu timbul dalam sukan ni Philip? Seperti kita mention tadi, sukan ini memang bermain dengan persekitaran. Oleh itu, macam mana you nak handle dengan wind speed, wind condition memainkan peranan yang sangat penting. Seperti kita mention tentang race tadi, sekiranya keadaan angin yang terlampau kurang, terlampau ringan, kita panggil light wind, race itu pun tak boleh jalan. So, you kena tunggu. So, kadang-kadang dalam race, you dah jadualkan untuk 2 race, tetapi dah hari itu, memang keadaan cuaca tidak mengizinkan. Betul. So, kita kena tundakan kepada hari akan datang. Ini berlaku kepada laser standard actually, yang Karun Nizam punya event masa Olimpik 2000 Tokyo ini. So, dia kena tunda dan pada hari akan datang, mungkin daripada 2 race akan jadi 3 race. Untuk nak habiskan risk. So, maksudnya ini adalah satu sukan yang di mana kita memang bound dengan persekitaran. Betul, betul kan? Persekitaran betul. Memainkan peranan yang penting. Penting. Let's say kalau kita kata keperluan psikologi sukan, kalau ini adalah salah satu faktor yang di mana kita kena titik beratkan, betul tak? Betul. So kalau selain daripada persekitaran, apa lagi yang Philip nampak sebenarnya untuk pelayaran? Boleh nampak adalah dengan starting block dia, jika you start dengan bagus ke atau you sedang ketinggalan, sebenarnya cara dia adalah macam mana you nak menguruskan emosi anda. Sebab at that time adalah kadang-kadang you dengan diri sendiri lawan dengan lautan dengan persekitaran anda. So memang ada pihak-pihak lawan, tetapi in the end adalah macam mana you nak mengendalikan boat anda. Dan macam mana you nak buat percuturan, at the end day adalah macam mana you nak manage apa yang sepatutnya buat, membuat keputusan yang terbaik dalam keadaan tersebut. So tadi first adalah persekitaran, yang kedua adalah kita dan boat tu sebenarnya. Betul. Walau kita dah plan everything pun, at the end of the day, we and the boat, pastikan yang every decision yang kita ambil ataupun setiap keputusan yang kita ambil adalah membantu kita. Yang pertama adalah sekali untuk mengurangkan kita punya skor. Betul lah. Alright, okay. Tadi kita dah tengok isu-isu semua kan? So kalau let's say kita nak pergi kepada keperluan psikologi sukan. So kalau Philip dah lama dengan atlet-atlet kita yang hebat-hebat ni kan, of course yang mereka selalu memberikan ingat kepada negara kita, dan adalah satu sukan yang konsisten, qualified untuk pergi Olimpik juga. So apakah keperluan psikologi sukan untuk mereka sebenarnya? Keperluan psikologi sukan bagi saya antara yang paling utama adalah macam mana anda nak menguruskan emosi anda dan juga apakah persediaan yang anda buat sebelum pertandingan untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin berlaku dalam sukan tersebut. So yang pertama adalah kita adjust ataupun kita tahu apa yang kita nak kena ready untuk pergilah. Alright, okey. So adakah step-step yang you nampak dari sukan? Jona, you nak kalau kita kata nak bagi aktiviti untuk adik-adik kita, ada tak cara-cara kita nak sampaikan? Bagi saya, kita boleh fikir tentang dalam sukan ini, especially dalam sukan pelayaran, apakah situasi yang mungkin agak anda hadapi dalam situasi itu. Boleh tengok macam ini. Apakah situasi ini, kata ada atlet atau ada pelayar dalam situasi angin kuat, dia memang sangat hebat. Tetapi ada atlet yang mungkin berbadan kecil sikit, semasa angin kuat dia tak dapat perform sebab dia terlampau ringan. Okay. So jika anda menghadapi situasi tersebut, apakah cara atau apakah teknik yang anda akan buat untuk menguruskan emosi anda dan juga menguruskan apa yang akan buat dalam lautan? Okey. So selalunya emosi yang Philip sebut ni macam tadi lah, kalau kita let's say kita punya berat badan adalah optimum. Maksudnya berat badan saya mencukupi. Kalau of course kita kata negara-negara Asia, kita bukan di antara kategori-kategori yang di mana berat. Kita bukan, kita punya struktur badan kita pun adalah kecil. So maksudnya berat badan kita mungkin tak adalah setanding yang lain-lain kan. So kalau let's say tadi yang Philip kata emosi, apakah antara-antara emosi yang selalu kita nampak untuk atlet-atlet pelayaran ni sebenarnya? Selalu adalah macam, walaupun kita cakap adalah dalam lautan, kita adalah bermanting dengan kita, tapi memang ada pihak lawan. So sekiranya anda starting dengan agak lambat dan you dah nampak orang lain dah lebih jauh daripada anda, so perasaan gemetar, perasaan takut itu kemungkinan akan ada. So bagi saya, selagi kita manusia, kita akan ada emosi. So emosi itu yang akan memainkan peranan penting, dan juga kadang-kadang jika terlampau beremosi, dia akan mempengaruhi decision making anda. Oleh itu, semasa anda beremosi, macam mana you nak? Adalah kita nak cuba untuk menguruskan minda kita dan untuk membuat keputusan yang terbaik dalam situasi tersebut. Okey, kalau let's say tadi kita katakan kita ada pelbagai emosi, betul kan? Sebenarnya kalau let's say kita bermain dengan keadaan persekitaran dan kita dah nampak race kita dah, orang opponent kita dah pergi lebih depan. So maksudnya time tu pula angin kuat, contohnya situasi dia angin kuat, kita dah ada bad start. Macam mana kita nak kejar dan sebagainya kan? Emosi kita menguruskan usaha ni. Ada tak tips-tips untuk adik-adik kita macam mana nak menguruskan emosi dengan cepat? Kalau Philip boleh share sikitlah. Boleh.
Yang paling penting adalah kita cuba untuk identify apakah emosi yang mungkin anda hadapi. Kata pada situasi itu, anda akan berasa gemetar atau kata anda dah meleading to the race, adakah emosi anda akan terlampau excited, terlampau gembira, terlampau seronok. Tapi race itu masih belum berakhir lagi. So, berhadapan dengan emosi-emosi anda hadapi itu, kita akan cuba identify adakah emosi itu akan mempengaruhi atau mengacau tak performance anda. Sekiranya mengacau, kita ada teknik-teknik tertentu yang kita boleh buat untuk cuba untuk menguruskan emosi tersebut. Okey, right. Sebab yang terbaru ni pun bila tengok race-race Olimpik ni, banyak yang negara di mana saya rasa dia orang dah leading tiba-tiba pergi touch dia punya the cone ataupun the bubble cone, yang di mana kalau boat kita sepatutnya tak boleh touch dia punya pelampung itulah saya rasa kan, dia punya cue dia punya mark. So tak boleh touch benda tu. Bila touch, you kena patah balik pergi belakang. Yes. Betul eh? So kalau dalam situasi macam tu, pernah tak atlet-atlet kita melalui perkara-perkara tu? Saya rasa dalam sukan pelayaran ni, sebab yang apa yang Aruna mention tadi tentang mark, sekiranya berlaku pelanggaran ke atau you terlanggar mark, you akan buat penalty. Dan sekiranya anda tak membuat penalty yang sepatutnya, kemungkinan besar untuk disqualify pun ada. So perkara ini adalah perkara yang biasa berlaku dan anda akan bersedia semasa situasi tersebut masa latihan juga. So sekiranya berlaku penalty, you kena habiskan penalti and continue with the racing. Benda itu memainkan peranan penting. Mungkin you akan berasa frust, mungkin you akan rasa, kat masa itu, apakah saya boleh buat? Tapi in the end, the race is still on. Kita masih kena menguruskan emosi kita dan buat keputusan yang terbaik dalam situasi tersebut. Okay, right. So yang pertama adalah menguruskan emosi. Ya, itulah kita nampak. Any decision yang kita buat, tertinggal ke ke depan ke ataupun kita, yang pastinya kita nak habiskan race tu. Selalunya dalam race ni berapa lama dia akan main? Seharusnya selalu adalah kita setiap hari dalam setiap blok dia akan dua race. So satu race takes around 40 minutes to an hour. Then dia akan go back to back. So after jika dapat result yang cantik atau result yang tak bagus, macam mana emosi anda mengaku pun bagus juga. Macam mungkin pada race pertama anda tempat pertama dan akan berasa seronok. Tetapi mungkin pada masa itu ada angin menyelidiki anda. Keadaan angin, keadaan ombak semua cantik. Tetapi race yang kedua, angin jadi kurang atau ombak pun dah jadi lebih kuat. Macam mana you boleh dapat race yang cantik juga? So kadang-kadang untuk sukan ini, especially dalam sukan pelayaran, kita akan fokus kepada konsistensi. Konsistensi memainkan peranan penting. Selagi anda boleh dapat consistently mungkin 2-3 in a consistent basis, itu lagi penting daripada mungkin satu race dapat nombor satu, yang race kedua dia dapat tempat terakhir. Itu juga akan mainan peranan lagi teruk. Yes. Selalunya itulah kita kata kita tak nak go all out. It's about again planning, betul tak? Kita dalam sukan pelayaran ni, selain daripada kita nak menguruskan emosi, kita kena plan kita punya ni. Sebab lagi satu, kita ada ancaman ataupun kita punya biggest opponent kita adalah persekitaran sebenarnya. Betul. Kan? So bila ombak tu tinggi ke ataupun angin tak cukup ataupun angin terlebih dengan saiz badan kita, semua kena perlu diambil kira. So macam Philip kata tadi, consistent. Consistent is one of the thing that yang kita kena tengok di mana apakah planning kita. Okay, how kita nak race all the time dengan kita punya kelebihan yang terbaik sebenarnya, optimum lah. So tadi kita dah cerita pasal konsisten. Ada lagi tak yang Philip nak tambah untuk atlet pelayaran ni selain daripada macam mana kita nak pastikan yang diorang boleh konsisten? Okay, selain konsistensi yang kita mention tadi, konsisten itu boleh buat melalui latihan, lagi adalah persediaan sebelum race yang you dah buat. Masa itu you akan fikir tentang apakah kelebihan apa Aruna cakap tadi, apakah kelebihan yang anda ada pada boat anda dan juga pada diri anda yang boleh digunakan dalam race. Sebab kita nampak dalam race, especially dalam sailing, yang kita mention tadi tentang cara atau gerak untuk bertanding, selain 10 race tersebut, dia kat the end dia ada satu kita panggil medal race. Medal race itu maka akan double. So bila maka double, sekiranya anda tempat terakhir, kata you nampak ke 10, wadah kedua pun double lah. So maksudnya you kena ada consistent performance all around. Tetapi sekiranya anda tak dapat tempat pertama pun, it's fine. Kita cuba untuk mengurangkan as much as possible. Mungkin tempat kedua, tempat ketiga. Selagi jangan terlampau banyak tempat ke 10 lah. Ini akan susah lah dengan marker yang banyak. Betul. Maksudnya konsisten kat situ dan mengurangkan kesilapan. Yes. So tadi bila kita kata kenapa pentingnya kita nak menguruskan emosi, sebab lagi masa saya selalu sebut dalam sukan ni adalah kita melawan persekitaran, kita lawan opponent, kita menguruskan emosi kita dan kita nak konsisten. Maksudnya walaupun let's say kita bukan dalam maksudnya di podium lah, maksudnya 1, 2, 3, tapi at least kalau all the time kita boleh dapat 4, 5 dan 6, mungkin bila kumulatif maka yang ditambah
akan menyebabkan anda berada dalam posisi yang terbaik juga sebenarnya. So kalau selain daripada konsisten, kita daripada persekitaran, emosi dan sebagainya, ada lagi tak Philip nampak yang benda ni sangat penting? Keperluan psikologi sukan ni sangat penting untuk untuk kita punya aktif pelayaran. Bagi saya, yang terakhir adalah keyakinan diri. Sebab anda dah membuat banyak persediaan. Adakah you yakin dengan diri sendiri? Adakah you yakin dengan bot anda sendiri? Dengan teknik yang anda ada? Sebab itu adalah memainkan peranan sangat penting. Sebab keyakinan adalah you akan buat apa yang you pandai untuk buat. Dan apa yang you boleh buat. Dan sekiranya dalam keyakinan anda tinggi, dan juga dapat menguruskan emosi kita, dan juga anda dah membuat persediaan mencukupi sebelum pertandingan, sekiranya dalam situasi-situasi yang berlaku dalam sukan, anda juga boleh membuat keputusan yang terbaik. Saya tak akan cakap you membuat keputusan terbaik confirm menang, tetapi anda akan buat keputusan terbaik untuk mendapatkan result yang terbaik dalam situasi tersebut. So ini yang biasa yang kita kata keyakinan diri. So macam Philip cakap tadi, adalah keyakinan datang daripada kita punya percaya pada kita punya equipment, kita punya kelebihan, even kekuatan kita dan kelemahan kita sebenarnya. Kalau kita tahu kelemahan kita ini dan kita cuba atasi dan membuat keputusan yang terbaik, mungkin kita berada dalam kategori-kategori yang terhebat tu. Macam Philip kata tadilah, bila buat decision yang betul, tak semestinya yang terbaik, tak semestinya jadi menang. Tetapi boleh, sebab kita kata untuk semua pun menghadapi masalah yang sama sebenarnya kan, betul tak? When you take every action dalam direction yang betul, mungkin you nak menghampiri kejayaan tu sangat cepatlah kita katakan. Alright, okay. Jadi kita dah banyak explain pasal keperluan psikologi sukan kan. So kita nak tambah lagi selepas ni, tapi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah cerita pasal keperluan and everything kan. Ada tak tips-tips untuk adik-adik kita yang di mana terutamanya atlet-atlet pelayaran kita nak buat sebagai takeaway message untuk mereka? Okey, seperti apa yang Aruna mention tadi, dalam sukan pelayaran, sebab kita adalah berbanding dengan persekitaran, oleh itu banyak keberangkalian atau anything may happen. Oleh itu kita tengok dalam even racer-racer atau pelayar-pelayar yang terhebat di dunia, mereka pun mungkin akan menghadapi situasi yang sama seperti kita. Jika sekiranya anda tak dapat untuk mengendalikan persekitaran anda. Betul. Oleh itu tips yang saya akan bagi adalah anda kena bersedia. Sekira dalam situasi-situasi yang berlaku, kata angin tidak mengizinkan, angin ringan, angin kuat, ombak ringan, ombak kuat, apakah yang you akan buat dan apakah persediaan yang you akan buat dalam situasi tersebut? Lagi satu adalah kemungkinan seperti apa yang Aruna cakap tadi, you pergi ke tempat pertandingan, anda dah bersedia, memang bersemangat berkobar-kobar, angin tak ada. Dan you kena tunggu. Mungkin dalam situasi itu, mungkin anda dah kat laut. Tapi tak boleh race sebab tak ada angin yang dia akan tunda. Pada masa itu, apakah benda yang you akan buat? Apakah perkara yang akan you bersedia untuk menghadapi situasi tersebut? Emosi anda, keyakinan anda, konsistensi anda. Oleh itu, benda itu adik-adik boleh fikir. Dan juga apakah keputusan atau apakah cara yang akan buat pada masa tersebut? Nyatakan dua teknik yang boleh digunakan untuk membuat keputusan yang terbaik berdasarkan kepada situasi yang anda hadapi. Okey adik-adik, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episod kedatang. Saya Aruna dan ini Philip. Ini Minda Juara.
KPM.